Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Padahal Sudah Pernah Menikah. Muzdalifah baru pertama kali merasakan hal ini saat malam pertama dengan Padel Islami. Siapa yang tak kenal dengan sosok Muzdalifah? Nama Muzdalifah naik saat dirinya memutuskan menikah dengan pedangdut Nasar. Meski cerai dengan Nasar, Muzdalifah kembali menikah dengan pria yang lebih muda. Pernikahan keempatnya dengan Padel Islami sempat menjadi sorotan. Hal ini lantaran banyak yang menyebut Padel Islami hanya mengincar harta Muzdalifah saja. Padahal Muzdalifah baru merasakan pertama kali ini dengan Padel Islami walau sudah pernah 3 kali menikah. Dilansir dari pem.grid.id, kemesraan Muzdalifah dan Padel Islami ngulak bareng. Sejak hubungan mereka berdua diketahui publik, banyak warganet yang memberikan komentar. Ada yang positif, namun tidak jarang juga yang negatif. Pasalnya, warganet melihat masa lalu Muzdalifah yang juga sering gagal dalam percintaan. Kini semenjak tinggal bersama, warganet tidak selesai membicarakan mereka berdua. Dari laman Instagram Silet Indigo, kita bisa melihat kemesraan kedua pengantin baru yang sedang memasak bersama. Sambil mengulak sambal, Padel puji Muzdalifah sebagai wanita yang jago memasak. Bahkan untuk sambal, Muzdalifah lebih menyukai untuk memasak sesuai keinginannya. Pada video tersebut terlihat kulkas 2 pintu berwarna hitam dan juga ruang makan bergaya klasik dengan furniture bergaya senada. Tidak hanya kemesraan di dapur yang ditunjukkan Muzdalifah dan Padel. Saat ditanya oleh awak media, mereka tidak ragu menceritakan pengalaman malam pertama mereka. Hal itu diungkapkan pada video yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_stura. Gimana nih pengantin baru malam pengantinnya? Tanya awak media. Malam pengantinnya tepar, jawab Muzdalifah sambil tertawa. Tidur kita mas capek, lanjut Padel. Padel pun mengaku deg-degan karena itu adalah pernikahan pertamanya. Sukses selalu untuk Muzdalifah dan Padel Islami. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.